jadi teman-teman tuh udah tahu kalau memang saya sukanya masak. So, abis itu waktu berjalan kita punya banyak anak yang butuh camilan, akhirnya itulah awalnya sih dari bikinin camilan anak-anak. Dulu hanya berdasarkan pesanan. Kalau sekarang sudah produksi sendiri. Jadi tantangan terus kan kalau sekarang udah mulai banyak provisi ya. Jadi kita nggak bisa perang harga, kita cuma bisa menjaga kualitas. Sekarang kita punya varian kayak smoked beef itu untuk yang jadi roti sisir kan dulu manis aja. Sekarang ada yang savory, jadi ada yang manis, ada yang asin. Dengan smoked beef itu lumayan biasa banget. Kita mulai dari 9.000 sampai kalau roti sisir smoked beef itu 16.000. Untuk paket kita mulai dari 45.000 sudah ada paket, itu dapat 4 roti.